Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan membawa KTP aja, teman-teman, kalian bisa membuat ATM BRI ya dengan cepat dan mudah, teman-teman. Jadi kalian bisa simak video ini sampai habis, teman-teman. Saya akan mengadakan giveaway ya, yang mana insya Allah akan kita umumkan buat pemenangnya setiap hari Sabtu di setiap pekan. Lalu untuk pemenangnya akan saya posting di tab komunitas, teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini yang perlu teman-teman ketahui ya, untuk saran membuat ATM BRI itu apa aja ya. Di sini yang perlu kalian persiapkan, teman-teman ya, kalian harus menyiapkan terlebih dahulu, teman-teman, seperti itu. Yang mana ketika kalian membuat ATM BRI, artinya kalian akan membuka tabungan BRI, seperti itu ya. Jadi syaratnya yang pertama, kalian itu harus mengisi formulir terlebih dahulu, teman-teman ya, formulir aplikasi pembukaan rekening, teman-teman ya. Dan siapkan juga kalian itu untuk setoran sebesar, kalau tidak salah itu 100.000 ya, teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk KTP kalian juga, lalu kalian melengkapi identitas seperti identitas perusahaan kalian ya, dan pekerjaan kalian, teman-teman. Dan khusus buat kalian warga negara asing, kalian harus menyiapkan kartu izin tinggal terbatas, teman-teman, seperti itu ya, yang harus kalian siapkan sebelum kalian datang ke kantor BRI terdekat, teman-teman. Nah, untuk cara membuka tabungannya, teman-teman, di sini yang perlu kalian perhatikan ya, untuk langkah-langkahnya ya, kalian tinggal mengunjungi aja kantor cabang BRI terdekat, teman-teman, gitu ya. Kalian tinggal mengunjungi aja kantor BRI terdekat di kota atau kabupaten kalian, dan kalian tinggal menemui aja petugas dan sampaikan aja perihal kalian yang ingin membuka rekening BRI, seperti itu. Nanti kalian akan diarahkan untuk mengisi formulir pembukaan rekening ya, dan tunjukkan ya persyaratan dan beri setoran awal kepada teller. Nanti kalian akan dipanggil teller, teman-teman, seperti itu ya. Dan kalian tinggal menyampaikan aja keperluan kalian. Oke. Nah, selanjutnya setelah kalian memberikan uang setoran, kalian tinggal mengikuti proses dan arahan dari teller ya sampai selesai. Oke. Nah, ketika pembukaan rekening ini berhasil, kalian akan mendapatkan buku tabungan beserta kartu ATM BRI-nya, teman-teman, seperti itu. Sangat simpel sekali, teman-teman ya. Dan yang perlu kalian perhatikan juga ya, untuk kartu ATM-nya itu berbeda, teman-teman. Ada 7 jenis kartu ya. Yang pertama kartu ATM BRI Britama ya. Lalu ada kartu ATM BRI Simpedes ya. Lalu BRI Britama Bisnis, kartu ATM BRI Britama X ya. Lalu BRI Simpedes TKI. Selanjutnya ada ATM BRI Britama Falas, dan yang terakhir kartu ATM BRI Junio, teman-teman. Nah, di sini, dan untuk penjelasan detailnya terkait bermacam-macam kartu ATM tadi, kalian bisa search aja di Google, teman-teman ya, agar lebih tahu detailnya. Biar enggak video ini terlalu panjang, seperti itu. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.